汪汪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 汪Happy banget gue, dan yang bikin gue makin happy lagi ya, kali aja gue hoki bisa dapetin uang 100 juta rupiah. Wow, uang, uang 100 juta kok bisa? Dih, lu gak tahu? Vincent, gimana sih lo? Ini promonya sampai akhir Oktober nih bro. Kemarin-kemarin udah ada beberapa pemenang yang bawa pulang uang 100 juta. Wow. Nih, gue kasih lu dah Ici Oca ya. Ici Oca ini punya 3 varian rasa, ada teh melati, teh hijau, sama teh hijau madu. Nih, nah, melati, teh hijau madu. Teh lo melati nih? Ya, gue melati, yuk. Oke. Setiap abis beli Ici Oca, jangan lupa lo terawang apa yang ada di belakang tutup botolnya. Karena lo bisa aja bawa pulang 100 juta rupiah. Nah, tuh. Ini nih. Lihat dong. Apa ya, enggak ada. Minum dulu dong. Apa? Minum dulu. Bosan bro, masa masuk mulut terus. Iya. Capek dong. Iya. Close up. Wang. Emang ada hadiah keren lainnya gak sih? Ada dong bro. Ada uang 100 juta, ada sepeda motor, wow, smartphone, mirrorless kamera, dan puluhan ribu pulsa isi ulang gratis. Wow, dan? Promo ini berlaku dari tanggal 1 Agustus sampai 31 Oktober 2019. Wah, ini katanya bulan Oktober udah mau habis. Bukan ya? Katanya, lu ngerasa gitu nggak? Gue bacanya bukan gitu. Katanya, jangan bilang katanya dong. Iya bener gak gue konfirmasi? Bulan Oktober emang udah mau habis. Oh. Makanya buruan beli Ici Oca dan terawang tutup botolnya. Karena masih ada kesempatan untuk dapetin uang 100 juta dan hadiah seru lainnya. Wow. Ici Oca BMW botol membawa wang. Yuk, kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Pak Yanto sama si enak banget kamu kita ya, selanjutnya. Ya? Oh iya dong. Gue gak pernah minum lain selain Ici Oca lu. Di kulkas gue itu isinya semua batu es. Ici Oca. Iya maksudnya, Ici Oca, atasnya batu es, bawahnya Ici Oca. Yuk kesana yuk. Yuk kesana. Ya, main Pak Yanto ya. Ya. Kalau ini kita ngomongin ayam, yeah, ya. Nah, binatang tamu berikut ini dia memelihara binatang peliharaan yang lucu dan banyak. Anjing, ini dia, Cantika. Hai, waduh. Sini. Di mana? Di sini. Oke. Okay. Nah. Hai. Ini namanya siapa? Namanya Nero. Nero. Ini bukan anjing kancil ya, bukan ya? Bukan. Kalau sebutan kampungnya bukan begitu ya. Dulu gue pernah di Solo punya kayak gini. Oh, kayak ini ya maksudnya ya. Tapi Chihuahua gini. Ya maksudnya. Chihuahua gini, tapi gini, bukan gini. Ya. Sambil duduk yuk. Oh iya. Ini lu melihara berapa anjing? Ada 4 di rumah. Ada 4. Ini? Ada ini, terus ada satu lagi. Ada Nero. Ini Nero. Nero. Terus ada Castle namanya. Castle, terus, itu anjing apa? Pom juga. Oh, Pom. Ini Pom, dicukur ini ya? Ini Pom, tapi gue kemarin baru dicukur. Ini yang kaki panjang apa kaki pendek? Kan ada 2 tipe kan pom itu. Oh iya. Lah iya. Oh, ini kakinya apa dong berarti? Coba mana? Ini panjang ini. Ini lumayan ya. Ini panjang nih. Ya, panjang ya. Ini panjang iya. Ada yang kakinya pendek banget, ada yang jadi, kakinya mini. Ada 2 pom, satu beagle namanya Balboa sama satu lagi. Balboa. Sama satu Rocky lagi dong. Poodle namanya Mocha. Oh. Gitu. Kalau Pak Yanto enggak tertarik melihara anjing? Ada anjing di rumah. Oh, ada juga. Anjing apa, Pak? Chihuahua. Wah, ini Chihuahua ya. Nah, Cantika ini sudah memelihara anjing sedari kecil dan kini punya 4 anjing seperti yang tadi dia bilang. Dan keluarganya pun sedari dulu memang melihara anjing katanya untuk mempererat hubungan keluarga. Lumayan begitu sih. Karena? Karena kan gue sama adik yang di bawah gue 1,5 tahun tuh udah sering berkeliaran keluar rumah ya, kerja dan segala macam gitu. Jadi kalau misalnya ke rumah tuh salah satu yang bikin kita sama adik kita paling kecil banget masih umur 9 tahun bisa kayak main bareng tuh salah satunya juga karena kalau anjing kan ada kedekatan emosional biasanya. Kucing kalau sama ayam gitu nggak, Pak? Betul, ada juga, Pak? Ada juga.
biasanya kalau sama iya, kalau sama orang lain biasanya dia nggak mau, dia agak apa? Oh bisa gitu, gitu ya, baru tahu gue. Oh iya Pak, dia bisa tahu mana yang. Ya contohnya tadi Mas buka ini, dia lari nggak mau kan? Tapi kalau perawatnya buka, dia datang gitu langsung. Oh Mas Wit tadi ya? Iya. Giring kandang gitu istilahnya Pak ya. Iya. Kita tanya biaya ya, yang dihabiskan untuk binatang kesayangannya selama sebulan. Cantika, kira-kira gue pengen bandingin antara ayam sama anjing. Anjing gue bisa sampai 30 tahun kayaknya kalau dari biaya. Tapi normalnya 4 anjing gitu, kalau 4 anjing dari makanan, perawatan. Oh, sebulan mungkin 2 sampai 3 juta ya. Pak, pengen tahu perawatan satu ayam deh, ini nih. Si Kaichon yang harganya 3M ini. Sebetulnya ayam yang mahal sama ayam yang harganya standar di saya itu mirip-mirip sih. Cuman ada rawatan spesial aja, lebih diistimewakan kalau yang mahal itu. Oke. Okay. Ya, berapa kisaran Pak perawatan satu ayamnya lah? Satu ayam ya. Satu ayam, saya sih nggak tahu ya, kalau misalnya dari semua total tempat kira-kira saya ada 3 itu 100 juta lebih sih sebulannya. Waduh, sebulan 100 juta lebih. Pak, tapi ayam Eropa, ayam Thailand, maksudnya ayam Asia, itu ada bedanya nggak sih Pak? Kalau ini, beda-beda. Kalau manusia kan beda-beda nih, setiap ras. Kalau ini ada beda bedanya juga? Beda juga, beda ya. Ayam Indonesia, Thailand beda. Ayam Amerika beda lagi, Filipina beda lagi. Ya. Bapak bisa mengenali itu? Bisa. Oh, ini Amerika nih gitu. Bisa banget. Wah, canggih ya. Oke, sekarang kita ada info ini seputar hewan-hewan peliharaan termahal di dunia yang akan dibawakan oleh duo Waku-Waku. Oke, ngomongin soal hewan yang mahal, ini kan tadi bilang ada ayam senilai 3M. Sekarang kita akan kasih info soal hewan-hewan peliharaan termahal. Selinting, selinting info. Tapi penting. Bagi infonya dong. Oke, selinting yang pertama ada Missy. Jadi Missy ini merupakan sapi jenis Holstein asal Kanada yang pernah mendapatkan julukan sapi terbaik di dunia. Jadi kenapa enggak? Karena berbagai kejuaraan telah didapatkan oleh Missy dan menjadikan Missy sebagai sapi paling diincar di dunia. Dan sapi ini dibeli pada 2009 seharga 1,2 juta dolar atau setara dengan 17 miliar rupiah. Sapi senilai 17 miliar rupiah. Sapi ini pun sapi tersopan di dunia ya. Kenapa? Karena dia suka ngomong, Missy, Missy. Sapi-sapi apa yang gombal? Apa? Benci sapi rindu. Sapi. Nggak ketebak kan? Nggak ketebak. Sapi-sapi apa yang gelap? Apa? Sapi mati lampu, ya sayang. Sapi mati lampu. Sapi-sapi apa yang rame? Bikin rame. Apa? Kok sapi sih rame? Nah, sapi-sapi apa yang lagi dipikirin sama dia? Biar gong. Oke, berikutnya yang ini adalah Big Splash. Seorang pengusaha asal Tiongkok membeli anjing sejenis Tibetan Mastiff bernama Big Splash dengan harga yang sangat fenomenal. Sehingga Big Splash dinyatakan sebagai anjing termahal di dunia. Nah, orang Tiongkok tuh percaya ya kalau misalkan anjing Tibetan jenis Tibetan Mastiff ini sebagai simbol kemakmuran dan kejayaan. Jadi sehingga mereka rela membeli dengan harga berapapun teh. Dan pemilik Big Splash ini yang enggan diberitakan namanya membeli anjing. Sebut saja anjing, dia mawar ya. Iya, anjing tersebut seharga 1,5 juta dolar atau setara dengan 22 miliar rupiah. Wow. Enzi, Enzi punya binatang peliharaan? Enzi punya tikus. Enggak, aku punya kucing di rumah. Kucing. Aku tuh jenis ada pernah kemarin udah meninggal tapi kucing aku. Cuman udah punya lagi sekarang. Yang kemarin tuh aku punya Maine Coon. Jadi dia panjang gitu. Panjang banget terus gede gitu. Seru deh, lucu. Yang mahal tuh yang beli banyak kucing anggaran. Anggora. Iya, anggora. Ya maksudnya kan karena mahal anggaran rumah tangga pasti akan berkurang. Saya juga pengen pelihara kucing deh kalau gitu. Kucing yang jenis anggarong ya. Jadi perpaduan antara enggak yang ada kan antara perpaduan antara anggora sama garong. Ada ya? Bisa. Kucing garong ada. Anggarong kan. Kita jangan bodoh-bodohin aku lah, aku bisa percaya loh. Yaudah, itu adalah beberapa binatang peliharaan termahal di dunia. Kita kembalikan pada kasih sudah desa. Oke,
Bapak, berarti Bapak, Pak Yanto nih ke depannya, ini masih terus berjalan bisnisnya Pak ya? Masih. Masih banyak juga peminatnya Pak? Masih. Tadi Pak Yanto juga cerita, ini 3M ini karena kakeknya pun sangat legendaris Pak ya? Kakeknya untuk saat ini yang masih megang predikat Raja Pakoi Dunia. Raja? Pakoi, jenis pakoi. Jadi super kacon ini jenisnya pakoi dia. Oke. Okay. Jadi ayam ini kan ada jenis pakoi, Bangkok, Mangon, ya, Saigon gitu. Okay. Untuk jenis pakoi kakeknya yang pegang, ada di Thailand. Berapa harganya Pak itu? Wah, kayaknya itu 20M juga nggak dijual. Wow. Ayam 20M luar biasa. Ada terus anjingnya ngantuk tuh. Tidur sih. Udah mulai nyaman. Rudit sob. Bola. Pak Yanto, terima kasih banyak. Udah datang ke studio. Terima kasih. Kita masih akan bersama Cantika membahas proyek terbarunya. Tetap di Tonight Show.